akan balik tanggungjawab kepada penyelia. Dia memang bertanggungjawab. Kita buat peraturan 3C, kita nak bagi tahu. You selama ini, you slow penyeliaan you. Kita nak letak balik tanggungjawab you sebagai penyelia. You kena menyelia. You jangan salah anggap. Penyelia jangan salah anggap. Saya pun penyelia. Saya berpesan pada diri saya juga hari ini. Bukan pada Dato' Sri dan tuan-tuan dan puan-puan. Saya pesan pada diri saya juga. Saya mesti jadi orang yang baik. Mesti menjadi pegawai yang baik. Mesti tunjuk teladan yang baik. Balik daripada ini, back to basic. Saya nak keluar saja anggota tugas sekurang-kurangnya 15 minit. Penyelia mesti mengambil taklimat. Cek dia punya buku saku. Berapa duit dia bawa. Cek dia punya senjata. Betul ke dia bawa senjata. Cek walkie-talkie dia. Dia bawa. Dia keluar untuk tugas. Dia mesti dah ambil senjata. Bukannya dia ambil senjata orang yang balik daripada tugas. Kalau MPV ke URB. Bukan macam tu. Dia ambil senjata di Ambra. Saya pun tahu. Kalau di daerah ini malam tak ada Ambra. Tetapi budak inquiry ada. Betul tak? Tuan, ni kalau di daerah macam mana? Nak ambil senjata? Beritahu saya satu OCPD. Macam mana budak MPV keluar tugas nak mengambil senjata? Satu OCPD bangun. Malam hari. Satu OCPD bangun. Cerita kat saya. Pasal tu lah. Pasal tu saya cakap semua slack. Engkau tak tahu sistem keluar senjata pada pukul 2 pagi. Engkau pun tak tahu. Jadi OCPD. Engkau pun tak tahu MPV engkau keluar betul ke buat senjata. Adakah MPV nak keluar ni tunggu MPV nak balik? Dia nak kosongkan kawasan dia? Bengong ke apa? OCPD pun tak tahu. Bangun satu OCPD kalau boleh jawab. Dato' Sri, OCPD kita yang ada. Patutlah budak-budak bawah macam nak mampus. Kutip sana, kutip sini. Itu pun kau tak tahu. Aku tak mau tanya lebih. Aku nak tanya operator malam hari siapa dia? OCPD, daerah ni. Operator malam hari siapa dia? Berapa line, hunting line ada kat daerah? Itu pun korang tak tahu. Jadi OCPD konon. Lepas pada ni semua OCPD. You ambil tahu semua jabatan. Semua section, semua unit. Pasal tu lah yes complete. Elon claim bulan ini 3 bulan lagi nak dapat anggota komplain pada AS. Pasal OCPD pun tak ambil pot. Elon punya perjalanan nak buat Elon ni pun sampai pada siapa? Sampai pada siapa? Nak sampai pada IPK bila? Mesti kenapa mesti 10 hari bulan mesti buat Elon? Tak boleh lebih. Semak semua boleh. Jangan ingat kita kat Bukit Aman ni bangang sangat. Kau ingat aku bangang sangat. Selama ni kita cakap yang baik-baik. Kita nak pulihkan PDRM. Ini standard kau nak pulihkan PDRM. Engkau langsung tidak bersama-sama dengan kepimpinan tertinggi PDRM. Tak payah ada di KPD pun tak apa. Saya nak basic tu semua patah balik. Saya cerita balik. Mesti keluar. Siapa juga yang akan keluar. Mesti tulis dari. Taklimat akan diambil. Kalau MPV. Dia punya penyelia akan ambil taklimat. Kalau malam. Ketua inquiry akan ambil taklimat. Pasal penyelia dia. AHP itu dah membuta. Pukul 2 pagi. Itu pun KBD tak pernah tahu. Tak pernah ambil pot.